Seorang pria grebek aksi pengisian BBM subsidi pakai puluhan jerigen. Beredar video memperlihatkan aksi seorang pria melakukan pengisian BBM bersubsidi menggunakan puluhan jerigen. Aksi tersebut diduga terjadi di SPBU Pertamina Muara Bandeng, Kecamatan Una-Una, Sulawesi Tengah. Video tersebut viral setelah diunggah oleh akun Instagram @andrelia48 Sabtu tanggal 12 bulan 6 2021. Video tersebut viral setelah diunggah oleh akun Instagram @andrelia48 Sabtu tanggal 12 bulan 6 2021. Kejadian jam 05.30 subuh. Penimbahan BBM bersubsidi menggunakan jerigen di SPBU Pertamina Muara Bandeng, Kecamatan Una-Una, yang dilakukan oleh oknum karyawan PT Macindo Raya. Kejadian sudah berulang-ulang. Dimohon kiranya aparat penegak hukum, anggota dewan, dan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah untuk lebih memperhatikan warga di kepulauan yang sangat-sangat kesusahan BBM. Tulis keterangan pada video tersebut. Ini subsidi BBM kamu. Ini kamu timba subuh-subuh. Apa semua di luar jam kerja kamu? Apa? Ini bapak. So ini semua makanya biar 60-an ton ini cuma satu hari. Ini apa ini? Oh, kurang kau. Ini. Ya, tiada kerja apa ini yang batimba? Oh iya, kita orang bukan cari masalah. Ini subuh-subuh makanya ini fakta. Ini orang timba subuh-subuh. Nah, ini dapat tangkap ini. Subsidi BBM orang timba ini. Hah? Subuh-subuh waktu orang tidur ya. Orang mabuk. Ini orang mabuk apa? Tidak ada orang mabuk. Ya. Tidak ada orang mabuk ini. Ini makanya subsidi BBM cuma satu hari dua hari, so tidak ada yang puluhan ton. Ini orang timba ini. Ini orang mabuk itu kerjanya. Orang sinting. Apa orang sinting apa? Ini pak, ini faktanya ini. Subuh-subuh orang timba, ini dapat tangkap. Baru jual di luar harga. Di luar harga. Apa? Hah? Ini orang. Dorang tukang cari. Cuma dorang. Dorang bilang binatang orang. Nah ini. Ini DP biang keladi ini samaru. Samaruin. Ada jenggotnya kambing apa? Apa? Kamu bang apa? Yang anak jual-jual ini, yang anak bicar-cari akan harga. Dikutip dari tribuntimur.com, Palu.